Ma, misum langsung tidur ya, Ma. Ngantuk banget. Eh, maghrib, maghrib, malah tidur. Salat dulu, baru tidur. Iya deh, Ma. Ya udah, Mama mau pergi ke Indomaret dulu. Ingat, salat dulu, baru tidur. Tidur dulu, ah. Kok mati lampu sih? Mama, Ma. Apa itu? Hantu, hantu, Ma, Ma. Astagfirullahaladzim, bangun, bangun, bangun. Sholat maghrib dulu baru tidur. Mimpi buruk kan kau? Alhamdulillah cuma mimpi. Ma, lapar. Ya udah, sholat dulu sana. Mama mau bikinin kamu mini mini bento. Yes, asik. Pakai Kenzel single sosis mini kan, Ma? Bikin mini mini bento kayak gini cuma butuh 3 menit, 3 bahan dan tanpa dimasak. Wah, praktis banget. Yuk kita buat. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya. Bahannya itu super simple banget loh. Untuk sayurannya, aku pakai nori. Tinggal disobek-sobek aja kayak gini. Dan untuk karbohidratnya, kita campurkan nasi putih. Kemudian, aduk-aduk sampai rata. Lanjut, kita bikin bulat-bulat. Nah, kita bikin 4 bulatan aja ya. Nah, untuk proteinnya, kita pakai Kenzler Single Sosis Mini. Tada! Jadi deh mini-mini bentonya. Praktis banget kan? Ah iya, si kecil cuma maunya Kenzler single sosis mini buat jadi mini-mini bento. Karena ukuran dan teksturnya yang pas. Yuk bikin! Ayah pulang. Wah, ada si Iqbal. Wah, Kenzler single sosis mininya enak banget. Teksturnya pas banget. Kami semua makan apa? Sum, bagi adikmu tuh mini-mini bentonya. Mini-mini bento, mau. Ya, udah habis. Ma, mini-mini bentonya dihabisin. Wah, kamu habisin, Sum. Adik kamu sendiri kamu gak kasih, Sum.